dalam waktu dekat ini kita akan menyempurnakan, membenahi tunggakan kewajiban-kewajiban yang memang terus kita lakukan terkait dengan bagaimana SDM di Kementerian Agama ini bisa lebih memiliki status yang jelas. Jadi dalam waktu dekat tidak kurang dari 16.000, tepatnya 16.368 honorer itu akan kita kukuhkan menjadi CPNS untuk segera kemudian menjadi PNS. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana memperkuat SDM di internal Kementerian Agama. Juga terkait dengan impasing. Impasing itu adalah penyetaraan guru-guru non-PNS kita agar mereka juga bisa mendapatkan tunjangan baik fungsional maupun tunjangan profesi yang setara dengan guru-guru PNS. Jadi tidak kurang dari 158.000 guru-guru non-PNS kita yang mengabdi, mendharmabaktikan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama itu dalam waktu dekat akan disetarakan tunjangannya baik struktural fungsional maupun profesi dengan rekan-rekan mereka yang PNS. Nah.